it's Miana and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video yang di request-request banget dari kayak dulu-dulu tuh. Kayak pasti requestnya ini, yaitu Common Squishy Collection. Sebenernya aku pernah bilang gitu, kalau misalnya Common Squishy aku gak terlalu banyak, jadi kayak gak bisa bikin Squishy Collection. Tapi setelah aku cari-cari tadi Squishy-Squishy-nya, ternyata udah lumayan banyak nih. Aku mau kasih lihat dulu. Tuh aku ketemu dua kotak ini, isinya Squishy Common, tapi ini juga gak terlalu banyak sih guys. Tapi yang penting cukup buat aku bikin collection gitu. Dan Squishy Collection-nya bakalan aku bikin kayak gini, jadi bukan cuma tangan doang, soalnya gak ada background-nya gitu loh. So ya, daripada lama-lama, langsung aja kita ke Squishy yang pertama. Oh ya, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu kalau misalnya ini tuh gak bisa di-pause, soalnya pakai kamera gitu, jadi emang gak bakal aku pause-pause gitu. Dan ini tuh kebanyakan Squishy Common-nya tuh antara replika atau kayak Squishy yang menurut aku mereknya tuh gak jelas gitu, jadi Metal Common aja gitu ya. Sebenernya aku dulu tuh banyak koleksi Panda Ban atau kayak yang Squishy Common, bener-bener common yang sering kalian lihat di pasar atau di mana, tapi karena udah lama juga aku udah kayak gak pernah beli Squishy Common dan udah hilang-hilangan. Jadi ya langsung aja, Squishy pertama aku punya ini BTS Ban. Ini aku beli waktu aku nitip, dan ini gak ada mereknya kan, jadi ya ini termasuk common menurut aku. Tapi ini literally kayak dulu Squishy favorit aku, soalnya bener-bener kayak ada gambarnya realistik gitu kan gambarnya. So ya, yeah, next aku punya kayak satu pack ini. 3 unicorn ini, kayaknya kalian udah sering lihat deh 3 unicorn macaron ini di Squishy Tag atau kayak di video apa gitu. Jadi pertama ini yang biru. Dan ini tuh common, kayak emang gak ada mereknya. Ini aku waktu itu beli di ASMK. Dan kebanyakan Squishy di sini itu Squishy-Squishy aku beli di ASMK gitu guys. Soalnya di ASMK bener-bener Squishy common tuh murah-murah banget dan lucu. Ini yang putih. Yang putih favorit aku. Ini enak banget. Itu teksturnya kayak bedak gitu loh, kayak ada bedak-bedak gitu, tapi enak gitu. Terus ini yang terakhir, ini yang pink. Pokoknya ini tiga lucu-lucu banget guys, soalnya super tebel. Dan kalau nggak salah ini waktu itu aku beli 35.000 satunya. Ya gitu. Terus next aku punya ini. Ini itu, ini apa ya, kayak cookies. Ini aku dapat dari claw machine di Fun World gitu. Ada ini, terus aku dapat. Dan ini common guys lah, udah jelas lah ya. Ini pasti common, gak ada mereknya. Tapi kalau misalnya di video ini ada yang aku kasih lihat, aku bilang common tapi sebenarnya bukan, kalian bisa langsung komen aja di bawah. So ya. Yeah. Nah terus yang common aku punya ini nih. Sum Sum Squishies ini aku punya 6, tapi mungkin yang lainnya ada di box yang satunya lagi. Ini aku punya yang Mickey, and ini yang Dale atau Chip, aku gak tahu. Mereka juga sebenarnya kayak, walaupun ada OP-nya, merek mereka tuh gak jelas gitu guys. Jadi ini menurut aku ya common, soalnya dia juga super murah banget dong. Ini aku beli di ASMK 25.000. Ini malah jadi kayak Squishy all ASMK, enggak. Ya, terus ini yang Mickey. Nanti untuk yang out of the packaging aku kasih lihat nanti ya guys, soalnya nanti itu bakal ada yang di luar packaging gitu. Terus next aku punya ini. Ini babi gitu. Ini kalau nggak salah ada mereknya, merek Giggle Bread. Tapi Giggle Bread menurut aku tuh common, karena emang kurang bagus aja gitu kan. Tapi ini bener-bener enak banget dong buat di squish. Nih guys, lihat ya. Tuh, super enak banget kan buat di squish. So ya, yeah, itu dia. Terus next aku punya ini. Ini kayaknya squishy terunik aku yang mungkin orang lain gak punya. Terus dia kayak aneh, bukan aneh sih, kayak lebih ke unik. Dia kayak kambing gitu kayaknya. Ini juga gak ada merek. Ya, yeah, sebenernya kayak enak gitu buat di squish, tapi emang gak slow aja. Kayaknya aku jarang dikasih lihat squishy ini di kamera, soalnya kayak gak pernah aku keluarin juga gitu loh. Soalnya menurut aku aneh, tapi dia lucu, tapi aneh. Ya gitu pokoknya. Terus, next aku punya ini tuh
Daiso ban, tapi karena Daiso juga bukan merek squishy, jadi ini common. Dari tadi aku jelasin terus ya kenapa squishy-nya common. Dan ini tuh squishy yang kalian bisa lihat di pasar atau di mana-mana. Dulu tuh aku kalau ke mall atau kayak ke, gak tau sih, ke mana-mana tuh kalau ngeliat squishy kayak gini tuh pasti aku beli. Terus dia murah gitu kan. Tapi emang udah pada hilang aja. Terus next aku punya ini. Ini squishy Alfamart. Dulu tuh sempat trending banget kan, booming banget squishy Alfamart ini. Ini bukan merek Alfamart guys, ini merek, gak tau deh. Tapi iya, ini bukan merek Alfamart. Dan aku tuh dulu punya kayak full set, tapi aku udah punya satu, apa, sisa satu karena aku kasih-kasih gitu ke orang. Dan aku simpen yang ini, soalnya ini yang paling aku suka. Dia soalnya paling slow. Sorry ya guys, cahayanya terlalu terang gak sih? Ya pokoknya itu. Terus aku next punya, maaf ya aku kayak harus turun dulu. Ini tuh yang replica version of lampu Kimono Girl. Jadi ya, ini tuh teksturnya jauh lebih kasar sih daripada yang original. Ini kayak literally kayak gak enak gitu. Tapi dia lucu kok, tuh dia lumayan lucu. Tada. Terus aku punya ini ya. Ini baby angel bottle. Ini aku gak tahu merek apa, tapi ini kayaknya sih common ya. Soalnya kayak ya kurang bagus aja gitu. Dan ini gak ada merek kayak gitu loh menurut aku. Tapi ini super lucu sih menurut aku untuk kalangan common squishy. Tada. Terus terakhir di box pertama itu ini si Mini. Tadi kan ini yang Mickey nih. Ini Mickey, ini Mini. Nih guys, kira-kira tuh kayak gini bentuknya. Dia sebenarnya lucu banget dan kayak super murah. Jadi aku beli full set waktu itu. Dia juga super slow. Enggak sih, biasa aja slownya, tapi lumayan slow untuk squishy murah. Ini 25.000, bener-bener murah banget. Oke, sekarang kita ke box kedua. Oke guys, jadi squishy pertama di box kedua itu ini. Ini ada Princess Squishy dan ini yang replika, bukan yang original. Karena kan ini ada yang originalnya merek Lele kalau nggak salah. Ini sebenarnya cantik banget, tapi dia udah cracks gitu loh gara-gara aku. Kebanyakan squishy kamen-kamen aku tuh udah pada cracks karena kayak aku nggak peduli gitu loh sama mereka. Maksudnya bukan nggak peduli juga sih ya, tapi kan aku koleksi squishy kamen tuh dulu-dulu gitu guys. Dan dulu-dulu tuh aku masih main squishy kasar banget, jadi kayak emang pada defect. Tuh gemes banget yang ini, tapi dia nggak ada wanginya. Oke, terus next aku punya ini dulu my favorite banget, yaitu ini tiga soda ini. Ini ada yang peach, terus ini yang banana, dan ini yang orange. Mereka tuh aku beli di SMK juga 35.000. Murah banget, aku masih inget sampai sekarang. Saking murahnya. Ini yang orange. Mereka tuh gak slow banget, tapi slow gitu loh, kayak enak buat di squish. Terus ini yang peach. Aku tuh pengen gitu loh guys hunting squishy ke SMK. Sebenernya kemarin sebelum PPKM tuh aku ada rencana, tapi kayak gak boleh, soalnya kayak corona lagi ada gitu kan. Terus tiba-tiba PPKM, jadi aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Dan aku rencana ke SMK-nya tuh sebelum corona rame lagi ya guys. Jadi ya gitu, tapi kata mama aku SMK rame, jadi emang sampai kapanpun aku gak boleh. Gak sih, mungkin boleh kalau misalnya udah bener-bener sepi banget COVID. Kayak udah pada vaksin or something. Terus ini yang banana. Sumpah guys, ini enak banget buat di squish deh. Walaupun udah slow-slow banget. Tuh. Ya oke. Ini tiga. And then next. Oh, aku masih ada lagi sum-sum squishies ini. Ini ada siapa ya? Ya, ini pokoknya ini. Daisy, this is Daisy. Dia sama Donald juga, harusnya ada Donald Duck. Ini lucu banget. Ini aku mau buka deh guys. Soalnya aku buka. Tada, here it is. Gemes banget.
Tuh guys. Sumpah ini tuh enak banget buat di squishy, super worth it. Ini kayak aku malah lagi kayak squishy haul gitu loh, nge-review squishy, tapi enggak. Pokoknya kayak squishy common sebenarnya menurut aku tuh very worth it. Kayak kalau misalnya kalian ketemu squishy common yang kayak bener-bener kualitas kayak gini itu, kalian wajib banget sih beli. Soalnya kayak murah gitu kan pasti. Okay, next aku punya ini gemes banget, ini literally my favorite common squishy. Ini itu waktu itu dibeliin om aku gitu. Ini tuh kayak beruang dan ini common. Ini gak ada merek tapi dia bener-bener kayak licensed squishy. Soalnya lucu banget. Kita squish. And literally ini kayak bener-bener kayak squishy license. Soalnya dia super slow banget. Wih. Tapi sayang ini tuh udah agak kuning gitu kalau misalnya kalian lihat. Soalnya kayak aku taruhnya di luar gitu loh, jadi kayak kena kotoran dan gak pernah aku mainin. Jadi kotor. Ya itu pokoknya. Next I have this. Kayaknya ini juga ada deh di video asem kak. Ini replika dari yang cat cupcake. Tapi ini jauh-jauh lebih gede daripada squishy aslinya. Ini yang coklatnya gitu. Aduh, suara apa? Ya suara kentut dari plastiknya dong. Terus ini yang kuning. Aku bakal keluarin deh salah satu, aku keluarin ini. Dan ini menurut aku juga salah satu replika yang super duper well made. Kayak bagus banget, so teksturnya bagus and kayak lucu banget. Ini juga kayak license squishy sih menurut aku. Dan ini super soft and slow banget nih ya, kalian lihat. Oh my god, that's so cute. Tada, gemes banget. Tapi ini aku juga udah defect parah gitu loh ya. Okay, next. Aku kebanyakan ngomong dong. Next ada dua ini. Ini aku dibeliin juga sama om aku waktu itu. Dan ini sebenernya kayak datangnya blind bag or kayak agak mirip blind bag, tapi gak ada mereknya gitu, jadi aku ya. Dan ini juga squishnya quality-nya gak terlalu bagus, jadi dia kayak gak terlalu soft slow and juga catnya tuh kayak kurang rapi, kurang bagus. Tapi dia tetap super duper lucu banget, aku suka. Yang ini tuh sini ada yang kayak biscuit or s'mores, I guess. Waffle. Ini waffle. Maaf guys. Tapi yang ini lucu sih, yang ini. And also ini satu kayak merek sama ini. Ini sloth. Ini menurut aku yang paling lucu dari semua koleksi yang tadi. Tuh. Tapi emang mereka nggak ada yang kayak enak buat di squish gitu loh. Enak tapi kayak emang nggak slow, nggak soft, or apapun. Okay, so next aku punya ini. Ini squishy aku udah lama banget yang ini. Aku ingetnya lama banget squishy-nya. Ini nggak tahu sih ini apa. Pokoknya ya pokoknya inilah. Ini kayak ceritanya beruang pakai kacamata gitu aja sih. So yeah, there it is. Oh, ini ada Donald Duck. Ini yang Donald Duck tadi yang sama Daisy. Aku bakal gak bakal squish terlalu ya kayak gimana-gimana banget. So tadi kan udah aku review yang sum-sum itu. But yeah, ini super slow. Terus ini ya squishy bun LOL. Ini waktu itu aku dikasih salah satu subscriber aku sih sebenarnya. Terus dia suruh aku deko, tapi belum aku deko. Soalnya kayak apa sih, emang aku gak mau ngedeko gitu loh buat apa squishy dari kalian, jadi kayak aku simpen aja kayak gini. Tada, ini gemes sih, ini ada LOL ban tapi emang udah copot ininya, kayak badannya, stikernya. Okay, we're coming to the second last. Ini beruang lebah bi. Ini itu squishy, ini kan ada ya squishy license-nya merek Lele atau apa sih, nggak tahu, atau ya already aku nggak tahu. Tapi yang ini yang replika juga, replika lagi. Tapi ini bener-bener replikanya bagus banget, nggak sih, kayak it's so cute.
replika tercute menurut aku setelah yang ini. Dan dia juga super slow. So yes, and then the last one, ini replika juga. Ini replika Lele Snowman. Kalian pasti tahu kan ya Lele Snowman ini tuh squishy jadul. Tapi yang ini yang gak ada mereknya gitu. So ya itu aja squishy kamen aku. I hope you guys enjoy. Dan ini videonya emang agak lama walaupun squishy-nya gak seberapa, karena kayak aku emang berusaha bikin video aku lebih lama. Karena kalau terlalu sebentar tuh kayak kalian suka yang kayak, kok sebentar banget? Tapi aku takut kalian bosen juga sih kalau misalnya video aku lama-lama gitu. But yeah, sorry aku gak post 5 hari, tapi ya soalnya aku lagi sekolah gitu kan sekarang. Jadi kayak lebih banyak aja gitu tugas. Nah sih aku belum punya tugas terlalu banyak. Tapi ya segitu aja untuk video kali ini. Untuk kalian yang belum ikut giveaway, cepetan ikut, soalnya hadiahnya lumayan banget. Ada iBloom and stuff. Pokoknya giveaway video aku ada di bawah-bawah situ. Dan kalau misalnya kalian nanya-nanya kayak, kak kapan pengumuman giveaway diumumin, kalian nonton yang bener. Enggak, canda. Kalian lihat aja di videonya. Aku tuh sempat bilang mungkin, ini mungkin ya, soalnya aku masih belum tahu pasti. Mungkin giveaway-nya bakalan aku umumin pemenangnya pas aku subscribe-nya udah 95.000 atau 100.000. Dan sekarang udah 92.000 dong, seneng banget gak sih? Kayak cepet banget kalian. So ya, yeah, segitu aja untuk video kali ini. Kalian yang punya request untuk video selanjutnya, comment down below aja. Karena aku pasti liatin dan pasti aku bikinin kalau masuk akal gitu request-annya. So ya, yeah, that's it. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And I'll see you guys next time. Tapi enggak. Kalian jangan lupa subscribe gaming channel aku. Aku main Roblox sama Zepeto. Nah ya please, aku taruh semua di link description down below. Oke, segitu aja promosi dan omongan-omongan banyak ini. Bacot-bacot ini. Bye guys, see you guys next time. Bye-bye.